Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri di channel Kreativi. Video klip yang satu ini dari Mojo dengan judulnya Dahsyat. Ini adalah formasi terbaru dengan vokalis baru yang katanya berasal dari Indonesia. Jadi kita akan temui corak atau warna baru dari Mojo yang kurang lebih warna vokalnya akan mempengaruhi perubahan ya. Jadi akan mempengaruhi perubahan yang kurang lebih berpengaruh juga kepada Mojo. Kita akan sama-sama lihat seperti apa video klipnya. 1, 2, 3, play. Cinta kamu lebih dari hatiku mampu. Ini kan aktor Indonesia ini. Pasti jiwa takkan bisa hidup tanpa hadirnya kamu. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi, menyiksaku dengan rindu. Kau dan aku punya cinta paling terindah di dunia. Sungguh dahsyatnya cintaku kepada kamu. Aku mohon jangan pergi, menyiksaku dengan
Itu tadi Mojo dengan Dahsyat. Sesuatu yang lain, nuansa rocknya agak berkurang, lebih kental nuansa popnya di sini. Saya temukan juga pada gitarisnya pengambilan apa petikannya tidak cenderung ke rock, lebih kepada pop. Jadi dia sekedarnya saja mengisi di bagian lead gitar tadi. Yang menarik di sini ternyata aktor dalam video klipnya adalah aktor Indonesia. Saya kurang tahu namanya siapa, lupa. Tempat pengambilan tempatnya menarik. Jadi dia ada beberapa gunung, alam, keindahan alam, dan tadi juga ada latar seperti sedang membuat kain seperti itu ibunya. Ada juga scene Mojo sedang bermain musik di sebuah panggung yang agak gelap di situ. Sangat saya bilang sangat berbeda sekali, sangat mungkin warna vokalisnya memberikan perbedaan yang sangat signifikan, yang sangat besar. Tidak, memang mungkin Edri atau siapapun pencipta atau frontman di dalam band ini yang biasa menciptakan lagu mungkin menyesuaikan juga dengan karakter si vokalisnya tersebut. Kalau yang kemarin-kemarin kita lihat Awira atau Awera itu dia memang punya karakter yang lebih kepada rock, dan teriakan-teriakannya seolah-olah disesuaikan juga, diimbangi dengan petikan gitar yang memang rock-rock banget. Dan di sini seolah-olah gitarisnya pun menyesuaikan, atau tidak tahu ya, mungkin lagunya juga, atau bisa jadi lagunya juga seperti itu, pengaruh dari lagunya juga, karakter lagunya. Tapi yang saya bisa tangkap di sini pasti vokalisnya yang sangat berpengaruh kepada warna lagu ini sendiri seperti itu. Dan teriakan lengkingan suara sudah tidak ada lagi, dan itu merubah image dari Mojo. Berubah image, tidak sepenuhnya berubah, tapi karakter lagunya jelas berbeda dengan yang kemarin-kemarin lebih skillful, lebih banyak menonjolkan skill para pemainnya, dan sekarang agak lebih menahan diri seperti itu. Secara lirik ini menceritakan tentang kecintaan terhadap, bisa dibilang terhadap apa, sayangnya kita atau kecintaan kita terhadap orang tua. Bahwa di sini adalah jangan dulu pergi, atau jangan pergi, sebenarnya kita jiwa ini butuh seorang ibu, butuh seorang tua. Ibu memang sosok yang dibutuhkan oleh seorang anak, berbeda dengan sosok bapak. Sosok ketika seseorang kehilangan sosok bapak, dia kehilangan sosok panutan. Tapi ketika sosok ibu, seolah-olah semua diambil, panutan, naungan hidup seperti itu. Di ibu memang berbeda dengan bapak. Jadi memang seberapa kuat pun kita, seberapa ini pun, pasti ada wanita yang hebat di belakang kita, yaitu ibu kita. Saya tidak tahu apakah ini proses pencarian vokalnya itu melalui audisi atau hanya sekedar
Yang pasti sih kalau untuk band sekelas apa band yang sudah profesional pasti melalui audisi ya, pasti biasanya seperti audisi. Jadi beberapa nama-nama yang mereka coba cari. Tapi yang saya heran kenapa mencari atau mengambil vokalis yang karakternya berbeda dengan image yang sudah dimiliki oleh Mojo. Apakah mungkin ini juga dari pihak dari manajemen Mojonya ingin merubah image yang sudah ada atau tidak tahu. Jadi lebih fresh sih sebenarnya, lebih fresh, lebih sesuatu yang baru yang mungkin ini adalah ingin juga menghapus image yang sudah kental sekali dibawa oleh Awira seperti itu. Jadi mungkin ingin benar-benar menghapus image yang dibawa dari kemarin-kemarin, dan inilah Mojo yang baru seperti itu. Berarti di dalam personil atau di dalam band ini ada dua dari Malaysia dan dua dari Indonesia kalau nggak salah, gitarisnya dan vokalisnya. Saya tidak tahu nih pemilihan yang menciptakan lagu ini, pemilihan liriknya dan gaya bahasanya sih ke Indonesia. Mungkin orang vokalisnya ini belum bisa berbahasa Malaysia atau seperti apa? Sebab yang saya dapatkan di sini ini seperti lagu Indonesia seperti itu. Apalagi kalau orang awam, orang Indonesia mendengarkan atau melihat lagu ini dengan aktor tadi, aktor orang Indonesia juga, udah pasti mereka kira ini adalah band baru di Indonesia seperti itu. Dan sebenarnya saya, seperti yang saya bilang-bilang kemarin, keuntungan sebuah lagu menggunakan gaya bahasa Indonesia adalah jadi mudah diterima oleh orang Indonesia. Jadi tidak perlu proses misalkan seperti ini, ketika akan masuk ke bahasa Indonesia, jadi ada take ulang untuk mengganti versi musik, versi bahasa, versi Malaysia dan versi Indonesia. Tapi kan kalau dengan gaya bahasa Indonesia, walaupun bahasanya misalkan mau dan mahu, walaupun Malaysia mahu mencoba tidak masalah, tapi gaya bahasanya seperti itu yang saya lebih tekankan, orang Indonesia bisa mengerti seperti itu. Dan itu keuntungannya adalah tanpa perlu take vokal pun orang Indonesia sudah bisa mengerti tema lagu, lirik lagu yang ada di dalam lagu itu tersebut. Okay guys, sampai di sini video reaksi kali ini, sampai berjumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.